Pemirsa, sebagai bentuk penghormatan dan napak tilas sejarah perjuangan prajurit Siliwangi dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Kodam 3 Siliwangi menggelar acara peringatan hari ulang tahunnya yang ke-77 di lapangan Darongdong, Kecamatan Buah 2, Sumedang, Jawa Barat. Kedatangan rombongan Pangdam 3 Siliwangi yang menggunakan pakaian adat Jawa Barat berupa baju pangsi langsung disambut Bupati dan Forkopimda Sumedang beserta masyarakat pada Sabtu 20 Mei 2023. Dengan menaiki kuda renggong, Pangdam 3 Siliwangi beserta jajarannya langsung menuju lapangan Darongdong Desa Buah 2, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang. Kemeriahan acara ini kian terasa dengan penampilan teatrikal perjuangan disertai kegiatan bakti sosial, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemotongan tumpeng bagi prajurit berprestasi dalam ajang SEA Games Kamboja 2023. Sengaja saya ambil di wilayah sini, kita mengingat kembali sejarah, kemudian kita juga perlu komunikasi dan juga kita perlu adanya membangun kembali potensi-potensi kekuatan masyarakat. Kemudian juga kita ikut sama-sama merasakan kebahagiaan atas dukungannya terhadap peran Kodam 3 Siliwangi di wilayah Jawa Barat. Pesan saya kepada prajurit tidak pernah berubah sesuai dengan moto yang kita angkat hari ini. Kita harus tetap bisa berprofesional pada bidang kita sendiri. Kemudian yang kedua, ya kita harus bisa inovasi. Yaitu dengan bersama masyarakat, dengan komponen yang lain untuk bisa melaksanakan pengelolaan pemberdayaan nasional, pemberdayaan daerah sebagai potensi-potensi kekuatan pertahanan. Di dalamnya ya potensi pertahanan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan segala macam. Dikatakan Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, melalui moto profesional, inovatif, dan solutif, diharapkan prajuritnya tetap profesional dan berinovasi bersama masyarakat sebagai potensi pertahanan dalam mengatasi permasalahan. Di usia ke-77 tahun, Pangdam berharap dapat terus menjawab setiap tantangan yang ada dalam mengisi masa kemerdekaan. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir merasa bersyukur menjadi tuan rumah peringatan hari ulang tahun ke-77 Kodam 3 Siliwangi. Inspirasi bagi masyarakat Sumedang untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mengabdi untuk bangsa dan negara ini dengan spirit Lapang Darongdong, Jogja kedua. Di Buah Dua ini, bagaimana tentara Siliwangi, para pejuang, menunggal bersama rakyat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, dan inilah tempatnya yang menjadi saksi sejarah yang insya Allah akan menginspirasi semuanya. Peringatan hari ulang tahunnya yang ke-77 tersebut kian terasa meriah, pasalnya di sela-sela kegiatan digelar botram atau makan nasi liwet secara bersama-sama disertai penampilan kreasi seni dan lainnya. Diki Guntara, Bandung TV.